な。Tengok racing Naha, Naha ni. Tengok, apa bos? Apa ni bos? Ada ucapan daripada Naha untuk driver biker tu. Alhamdulillah. Kita long cuaca cantik. Sungai pun cantik. Sungai cantik. Insya-Allah jalan pun cantik. Ha. Kalau akan yang terbaik insya-Allah. Kalau brand datang. Ha. Support datang. Ha. Putera brand tak nampak seorang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kembali pada channel saya Naha Alias. Sebelum itu saya mohon kawan-kawan untuk like dan subscribe channel saya . Baik. Seperti biasa, saya nak bicarakan tentang satu tajuk juga pada hari ini, iaitu tayar apa yang terbaik untuk motor SATV 750. Jadi untuk tayar SATV 750 ni, kita cari tayar yang boleh masuk off-road dan tayar untuk road. Jadi sejak saya pakai motor SATV ni, bukan senang juga kita dapat tayar. Sebab apa? Kalau kita lihat sini, tayar rim ni adalah 17 inci. Rim depan adalah 17 inci dan belakang. Tayar belakang adalah 15 inci. Baik. Jadi di pasaran kita sekarang di Malaysia, untuk tayar yang bersaiz 15 inci ni agak sukar nak dapat. Berbanding 17, 19, 21 mudah nak dapat tayar jenis-jenis. Jadi jenis tayar begitu saiz yang saiz 17, 19, 21 memang senang. Okey. Sebagai SDV ni saiz dia 15. Jadi bukan semua bukan semua brand tayar ada produk untuk 15 inci untuk tayar off road . Jadi saya nak bagi nak beritahu sini, sekarang ni yang saya nampak untuk tayar off road satunya adalah tayar standard standard SDV itu sendiri, dan yang kedua adalah tayar Ferrelli, iaitu Scorpion Ferrelli Scorpion Trail, iaitu STR Rally STR yang ada mengeluarkan tayar untuk off-road untuk motor SDV. Jadi di sini brand apa ataupun tayar apa yang terbaik sebenarnya untuk SDV Jadi saya dah review sikit dan saya nak bagi maklumat, maknanya saya dah pernah pakai, dah pernah cuba tayar Ferrelli STR ni Scorpion Rally ni STR ni di Rimmer Raid, dan saya dah cuba sebelum ni macam mana kita boleh bawa SDV dengan tayar tersebut. Jadi dari segi pemasangan dan alhamdulillah lah, maknanya tayar Ferrelli STR ni terbaik jugalah, sebab kita tak ada pilihan, tak ada pilihan tayar-tayar yang lain berbanding Ferrelli. Jadi buat sementara ini Ferrelli STR adalah yang terbaik untuk SADB. Baik, cuma tayar STR ni saya tengok sama, saya tak tahu sama ada tayar tu adalah 70 untuk road ataupun 30% untuk off road. Baik. Ini adalah tayar yang saya cuba sebelum ini, iaitu saya Scorpion Rally STR. Dengar Scorpion Rally STR. Ini tayar Ferrelli Ferrelli. Jadi saya dah cuba. Dan ini adalah tayar depan. Baik. Jadi sebabkan tayar ini saja yang ada di Malaysia yang boleh kita masukkan sebagai off-road, tayar off-road Jadi kita tak ada pilihan lain di Malaysia untuk tayar-tayar off-road untuk SDV. Jadi penggunaan tayar STR Ferrelli ini saya dah guna, dia boleh jangka hayat dia di antara RM25,000 ke RM35,000 untuk tayar belakang. Baik, untuk tayar depan, baik, walaupun dah dekat-dekat RM25,000, masih lagi tayar masih lagi cantik. Tengok, tayar masih lagi cantik dan belum mengenakan lagi untuk tayar ni untuk final. Jadi tayar ni
saya merasakan bahawa boleh guna sampai 45,000 ke 50,000, tapi kena tengok tekanan tayar jugalah, tekanan angin. Sentiasa kena tengok tekanan angin dan kita boleh dapat mileage yang lebih tinggi untuk penggunaan tayar ni. Baik. Saya nak maklumkan di sini bahawa pengalaman saya lah bawa motor tayar ni, cuma saya rasa agak berat. Bila kita bawa motor ni, bila kita kelajuan kita 16 ke 7 tu dan 8, dia rasa agak berat. Tayar tu agak berat. Berbanding kita bayar tayar standard, dia lebih cepat. Kan? Tayar ni bagi saya terlalu agak berat, tetapi taklah terlalu bising. Ya? Tak terlalu bising. Dan tayar ini saya nak maklumkan untuk loyang corner dan juga ialah corner yang biasa kan, tidaklah sampai orang kata mencecah lutut kan. Tayar ni tayar off-road, tayar off-road dan road yang sedikit berbiji-biji. Jadi di tepi dia, tayar tepinya agak lembut dan saya percaya bahawa untuk kita layan corner macam biasa adalah tak ada masalah. Dan juga saya lihat untuk penggunaan tayar ni ketika hujan juga tak ada masalah. Saya rasa penggunaan tayar untuk hujan ni, Ferrari ni terbaik jugalah. Tak ada rasa goyang, tidak rasa licin dan sebagainya. Mungkin saluran ataupun design tayar itu sendiri menyebabkan tayar ni untuk tayar masalah, untuk hujan tak ada masalah. Baik. Dan sekarang ni saya lihat, kalau kita lihat selain tayar STR ni, kita juga ada tayar-tayar yang lain untuk road saja. Untuk off-road saya tak nampak lagi. Mungkin pengguna-pengguna tayar Malaysia yang lain boleh suggestkan untuk SDV, sebab kita tak ada pilihan selain pada Ferrari STR ni untuk tayar off-road untuk SDV. Dan saya nak maklumkan di sini juga, SDV ni untuk tayar STR sebut, saya suggestkanlah, saya cadangkan kepada mana-mana biker juga boleh mencuba tayar Ferrari ni dan tak menghampakan jugalah kita. Sebab tayar Ferrari bagi saya tidaklah orang kata mahal sangat kan. Saya beli tayar STR Ferrari ni lebih kurang dalam RM980, dan ada yang katakan sampai RM1,500, ada yang jual RM900, ada yang jual RM860, dan saya percaya bahawa harga-harga ni kita boleh cek sendiri kepada kedai-kedai kan. Sebab saya tengok harga-harga ni tidaklah orang kata tetap kan. Ada kedai jual mahal, ada kedai jual murah, ada kedai jual yang harga yang tak munasabah. Tapi anggaran tayar STR ni di antara 800 lebih ke 900 ke 1000. Itu sepasang tayar, harga sepasang. Dan moga ada manfaat untuk kita semua buat kali ini. Semoga kita berjumpa lagi info-info yang terbaru tentang SDV. Sekiranya ada komen dan sebagainya, boleh komen dalam YouTube saya. Dan sebelum itu, mohon kawan-kawan untuk like dan subscribe channel saya. Semoga akan datang, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.